Assalamualaikum, halo semuanya. Setelah cukup lama aku gak bikin video, sekarang aku mau share ke kalian tentang what I do recently. Lanjut, seperti biasa aku mau buat to-do list untuk hari ini. Jadi buat kalian yang merasa kurang produktif sehari-hari atau merasa kurang termotivasi, bisa mulai dari bikin planner atau to-do list kayak gini. Oh iya, buat kalian yang mau lihat planner journey aku, bisa klik videonya di sini ya. Jadi, setelah aku bikin vocabulary book yang English sama Korean kemarin, yang aku tunjukin di video sebelumnya, sekarang aku buat yang versi psikologi. Jadi, untuk yang psikologi ini, aku kayak nulis keyword-keywordnya gitu, terus aku kasih penjelasan singkat di sebelahnya. Menurut aku ini tuh mirip-mirip metode flashcard gitu loh, jadinya ketika kita lihat kayak kata kuncinya, selanjutnya kita mungkin bakal inget materinya. Jadi sambil siap-siap gini, biasanya aku sambil dengerin podcast. Mumpung masih pagi juga, jadi masih fresh dan lumayan banget buat menyerap ilmu. Sekarang aku itu lagi ngajar di bimbel anak disabilitas. To be honest, sebenarnya aku itu jarang masak, tapi semenjak lulus dan semenjak tinggal sendiri ini, aku mulai sering masak. Dan karena masak itu merupakan salah satu goalsku yang dari dulu emang aku pengen bisa, jadi sekarang aku mulai belajar buat sering-sering masak. Oh iya, aku mau TMI sedikit tentang makanan yang aku buat ini. Jadi, aku itu jarang banget nemu makanan ini di luar. And this recipe is from my mom. Dan ada satu fun fact, kalau aku tuh sebenarnya nggak tahu ini tuh makanan namanya apa. Tapi dari dulu aku selalu nyebut ini ayam abu-abu. Jadi dulu itu ibuku pernah beli makanan kayak gini dari orang, tapi gak tahu resepnya itu apa. Dan karena aku suka banget makanan ini, akhirnya ibuku tuh kayak recreate masakan ini, dan jadilah resep yang sekarang.
Dan karena aku suka banget sama makanan ini, jadi aku bener-bener belajar resepnya dari ibu aku. Supaya kalau aku pengen makan ini, aku nggak harus nunggu buat ibuku masakin. Jadi bulan depan itu ada pendaftaran CPNS. Meski awalnya aku gak ada niatan buat ikut, tapi aku mau coba buat daftar. Jujur selama belajar aku kayak banyak struggle-nya, terutama di bagian TIU yang hitung-menghitung. Karena aku kayak udah cukup lama tidak bertemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan angka, dan karena juga sebelumnya jurusan aku psikologi yang jarang banget ketemu kayak gini, jadi kayak berasa mulai dari awal lagi gitu pas lihat soal-soal kayak gini. Believe me, well, it's only me, yeah, it's only me.